Minangka tarekah pikeun ngarojong percepatan vaksinasi lebah ngahontal herd immunity massal, pemerintah Kabupaten Bandung Barat nyorang inovasi ku cara ngarobah armada bus jadi tempat vaksinasi COVID-19. Eta bus vaksinasi teh diancokeun pikeun ngadongdon ka desa-desa di sakabupaten Kabupaten Bandung Barat kalawan target patani jeung padagang. Sareretan mah eta bus teh badis bus anu galibna aya di terminal, tapi satu tas asup ka jerona horeng eta bus teh mangrupa tempat vaksinasi COVID-19 anu kiwari aya di Puskesmas Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Sameme asup ka jero bus, warga wajib ngalakonan proses screening kasehatan. Satu tas dicindekeun sehat kakara eta warga anu karereanna patani teh asup ka jero bus pikeun disuntik vaksin Sinovac. Di jero bus disekat jadi dua, saban sekat diisi saurang vaksinator. Lian tikitu kursi bus dirobah jadi tempat diuk peserta vaksin. Pemda Bandung Barat ngahaja ngarobah eta bus jadi tempat vaksinasi COVID sangkan bisa ngadongkang ka warga nu aya di desa-desa sakabupaten Bandung Barat kalawan target sasaran para patani turta warga di pasisian. Lian tikitu pikeun ngirut warga sangkan daraik disuntik vaksin COVID-19. Lebih enak juga sih kalau di dalam bus ya. Lumayan juga, nggak terlalu berdesak-desakan juga. Terus pelayanannya juga baik. Ya. Ini vaksin yang keberapa? Satu. Ya. Cepat beres saja. COVID-19 dan normal lagi kembali. Dari siapa? Dari mulai meja 1 sampai meja 4 tertutup. Betul-betul bisa mencapai kesasaran yang secara mobile gitu, Kak. Gitu. Untuk ininya kan memang masih perdana nih hari ini ya. Jadi betul-betul kami hari ini ada 350 sasaran untuk dosis kedua dan difungsikan baru hari ini nih. Saban poena eta bus teh bisa nyuntikeun vaksin ka 350 warga turta bakal ngadongdon ka desa-desa di Bandung Barat. Ngaliwatan eta jenglengan bus vaksin teh dipiharep bisa ngarojong proses percepatan vaksinasi sangkan herd immunity massal sagancang na kahontal turta bisa neuteuk sumbarna virus corona di Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.